Oh bencana alam. Oh Tuhan. Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Sebanyak 49 rumah rusak akibat angin puting beliung yang menghantam Desa Tumaluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 24 Juni 2021. Penanggung jawab Operator Pusat Pengendali dan Operasi atau Pusdalops BPBD Minsel, Andre Lambogia, mengatakan laporan kerusakan akibat angin puting beliung di Tumaluntung 1 sebanyak 31 rumah rusak berat, 6 tiang lampu jalan dan 1 tiang PLN roboh. Sedangkan di Tumaluntung 18 rumah rusak berat, total ada 49 rumah rusak berat. Diketahui peristiwa angin puting beliung terjadi sore hari sekira pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah, saat hujan yang diikuti dengan angin kencang. Selain puluhan rumah warga, sekolah dasar juga mengalami kerusakan akibat angin puting beliung tersebut. Terlihat di beberapa video amatir, angin terlihat mengamuk menyapu apa saja yang dilewatinya. Sedangkan untuk jumlah pengungsi, Andre mengaku masih menunggu laporan selanjutnya karena masih melakukan pendataan, namun saat ini BPBD Minsel sudah menyiapkan tenda pengungsian. Semoga warga sekitar diberi kesabaran dan kesehatan selalu ya. Dalam nama Yesus. Kita cuma itu api ya. Aduh, tak angkat dong, Kak Jendri, rumah, kesin rumah. Oke deh sob, itulah petaka alam yang menerjang Minahasa Selatan di tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Oh bencana alam. Oh Tuhan.